Ini kedatangan kapal dari Pelabuhan Bakauheni sampai tujuan Pelabuhan Merak. Nah, kita lihat banyak sekali mobil-mobil pribadi yang di dalam kapal Jatra 3 ini di Pelabuhan Merak. Dengan saya kutip. Nah, kita terusin, kita lanjut liatin terus. Nah, kita lihat itu untuk pejalan kakinya. Kita lihat sampai pejalan kaki ya. Kita lihat nanti. Nah, ini pejalan kaki yang keluar dari kapal cuma hanya segelintir saja. Kita liatin terus. Ini baru keluar dari kapal Jatra 3. Baru hanya 10 orang. Ya, mereka yang sudah tahu Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak sudah kembali normal. Kita akan kembali lagi ke kendaraan mobil dan motor di sana, di lamdornya. Nah, ini pengendara motor ya, yang keluar dari pelabuhan waktu Pelabuhan Merak. Dan lihat ada mobil, saya tidak masuk karena ada banyak mobil-mobil yang keluar. Yang masuk ya. Ini dari belakang kita juga, di belakang mobil ini ada kendaraan motor. Banyak kali kendaraan mobil roda 4 yang keluar dari kapal Jatra 3 di pelabuhan eksekutif Pelabuhan Merak. Ini tanggal 11 Juni tahun 2020. Thank you.
mobil Avanza ini terakhir ya. Ya sudah habis ya mobil pribadi dari kapal Jatra 3. Kita lihat pemandangan laut dulu. Banyak kapal-kapal sana ya. Ini ada di Pelabuhan Merak. Tempatnya saat ini saya lagi di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak. Dan itu ada kapal akan datang ke Pelabuhan Reguler di Pelabuhan Merak. Dua kapal ya, 88 kayaknya. Jangan lupa like and subscribe channel saya di YouTube saya dan dukung terus. Saya akan selalu memberikan informasi-informasi kepada kalian. Dan jika kalian masih penasaran dengan harga-harga tiket kapal, ada di channel saya, di situ daftar harga tiket kapal feri. Itu semua lengkap dari kapal-kapal eksekutif, reguler pun sudah lengkap situ ya semuanya. Dari pejalan kaki, mobil, motor, di situ harganya semua tertera. Maupun terminal eksekutif, terminal reguler. Dan sebelum Anda membeli tiket atau sebelum menyeberang, pastikan tiket Anda saldo mencukupi. Yang dipakai digunakan adalah tiket e-money, Brizzy, Brilink, Tapcash. Itu yang harus digunakan untuk menyeberang di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Dan saat ini muatan kembali mobilnya ya, mobil untuk menyeberang di Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Nah, kita lihat ini sudah masuk mobil 2 ya di Jatra 3. Nah, lihat saja. Ini sudah kembali normal. Nah, kita lihat mobil situ banyak. Oke. Dipastikan saldo sebelum menyeberang cukup. Dan kalau melihat harga-harga tiket, lihat di channel saya di daftar harga tiket kapal feri. Nah, kita lihat. Sedang pengecekan juga. Pengecekan tiket. Sudah masuk ya. 2 3 ini mobil yang ketiga. Motor belum terlihat. Oke. Banyak sekali mobil-mobil pribadi yang masuk hari ini ya di Pelabuhan Eksekutif. Saya ambil dari atas ya, bukan dari bawah. Nanti akan saya ke bawah juga. Ini momen-momen bagus bagi saya. Nah, sudah naik kembali. Sebelum masuk kapal, petugas kapal memeriksa mobil karena dipoto dulu untuk asuransi di kapal ya. Berapa penumpangnya, berapa jumlahnya, karena dipoto itu buat laporan mereka.
di kantor. Mobilnya aja ya, kita masuk terakhir ke kapalnya. Ya, lihat lagi. Gio. Terus. Oke, mobil ini masuk. Ini saya laporkan tanggal 11 Juni 2020 jam 4 sore.